Dengan Samsung Galaxy Z Flip, Samsung percaya masih ada masa depan untuk peranti yang boleh dilipat. Seperti kita lihat pada 4 tahun lalu, terdapat beberapa kekurangan yang saya sendiri ada sentuh dalam video ulasan. Jadi persoalan yang selalu saya terima daripada orang ramai tentang Samsung Galaxy Flip, adakah ia berbaloi untuk dimiliki pada tahun 2020 atau anda lebih bagus untuk membelanjakan RM5,888 iaitu harga jualan peranti ini pada peranti lain. Jadi untuk mengetahui semua jawapan kepada persoalan ini, sila teruskan menonton video ulasan ini daripada saya, Fisarudin, bersama Ahmad Zomai. Jadi sebelum kita mulakan sebuah ulasan, ada baik jika saya bercakap sedikit sebanyak tentang spesifikasi. Jadi inilah peranti skrin boleh lipat sebesar 6.7 inci. Dicakap 6.7 inci, tapi jika anda lihat, saya ada sebuah Galaxy Note 10 Plus di tangan saya sekarang dengan skrin sebesar 6.8 inci. Dari segi ketinggian, ia adalah dua peranti yang sebenarnya Z Flip adalah lebih panjang. Tetapi saiz skrin adalah lebih kurang saja. Jadi anda mendapat sebuah peranti dengan skrin sebesar Note 10 Plus tapi boleh dilipat untuk menjadi lebih kecil hingga boleh dengan mudah dimasukkan dalam pelbagai poket yang ada pada tubuh anda. Seterusnya ialah satu-satunya peranti yang dipasarkan oleh Samsung di Malaysia dengan Snapdragon 855 buat waktu ini, dipadankan dengan RAM sebesar 8GB dan storan 256GB sahaja. Kamera 12MP untuk dua-duanya, hanya menyokong mode sudut lebar dengan sudut ultra lebar, tak ada telefoto seperti peranti-peranti Samsung yang lain seperti S20 Ultra misalnya. Pada bahagian hadapan terdapat kamera 10MP dalam sebuah lubang kamera. Dan harus saya cakap tentang skrin, ini adalah skrin pertama yang digunakan oleh Samsung menggunakan teknologi UTG iaitu Ultra Thin Glass. Dengan kaca UTG ini, menurut Samsung, ia akan menjadikan peranti ini lebih tahan lasak jika dibandingkan dengan skrin yang digunakan pada Galaxy Fold yang merupakan peranti boleh lipat pertama keluaran mereka. Seterusnya, anda dapat bateri sebesar 3300mAh, agak kecil, tapi uniknya peranti ini dua bateri digunakan pada bahagian atas dan bawah untuk memastikan bahawa terdapat ruang yang secukupnya untuk sebuah peranti yang bersaiz agak compact. Apabila dilipatkan, anda boleh lihat ianya sebenarnya tidaklah terlalu tebal. Sekali lagi, lebih nipis jika dibandingkan dengan Galaxy Fold yang saya ada komen sebelum ini mengatakan ianya agak sukar masuk dalam poket kerana terlalu tebal. Jadi, menerusi Z Flip ini, Samsung berasakan bahawa mereka berjaya menyelesaikan beberapa pain points, iaitu pertama sekali, peranti yang terlalu berat, peranti yang terlalu besar dan peranti yang terlalu tebal. Jadi kalau kita lihat banyak dia punya promotional material yang sekarang saya lihat, kali ini dengan Galaxy Z Flip, mereka menyasarkan penggunaan pada mereka yang mahu kelihatan classy, terutamanya golongan wanita berbanding dengan Galaxy Fold yang menyasarkan golongan professional. Saya akan bercakap tentang benda yang saya suka terlebih dahulu. Jadi benda yang saya paling suka tentang Galaxy Z Flip ini obviously ialah sistem skrin boleh lipatnya yang kali ini dapat saya rasakan terasa lebih teguh pada bahagian engselnya. Tak ada bunyi-bunyi pelik, tak ada ruang besar yang membolehkan debu masuk. Dan antara benda yang saya paling realise adalah dengan UTG tadi, apabila saya melalukan tangan, melakukan tatalan pada skrin Z Flip ini, tak ada rasa takut-takut seperti yang pada Galaxy Fold. Saya katakan pada Fold, walaupun saya dah guna lebih kurang 2 minggu, setiap kali tangan nak lalu in between bahagian skrin yang melipat tu, saya takut. Takut berlaku kerosakan. Kali ini tak ada. Saya dah gunakan peranti ini lebih sebulan kerana PKP semua kan, dan selepas sebulan penggunaannya sama seperti peranti lain, tak perlu takut tentang kerosakan kerana ianya sebuah peranti yang berbeza dengan cukup baik dengan bahan binaan yang cukup premium. Panel belakang diperbuat pada kaca, tapi anda boleh lihat sekarang dengan semua peranti-peranti dengan panel kaca di pasaran sekarang, ianya memerangkap haba seperti magnet dan kerangka yang diberikan oleh mereka juga sebenarnya dibuat daripada plastik dan saya rasakan tidak cukup tahan lasak untuk memastikan tiada kerosakan berlaku. Dan saya menyarankan jika anda seorang yang boleh belanja RM5,888 untuk Z Flip, cari kerangka yang lebih tahan lasak kerana saya tak ada berapa confident dengan screen protector dan juga dengan kerangka yang diberikan oleh pihak Samsung. Perkara kedua yang saya suka tentang Galaxy Z Flip ialah apa dia panggil sebagai flex mode, di mana peranti boleh diletakkan dalam bentuk L, anda letak atas meja seperti ini, anda boleh mengambil sebuah foto gunakan arahan tangan untuk mengambil gambar, dan katakanlah anda tentang sedang menonton YouTube misalnya, anda nak letak macam ni, ia boleh digerak-gerakkan dan anda boleh menonton dengan best. Dan satu perkara yang sebenarnya ketika peranti dilancarkan bukan sesuatu yang dianggap penting, iaitu jika anda banyak gunakan zoom, banyakkan guna perkhidmatan telesidang misalnya,
Anda letakkan fuatan meja macam ni, anda boleh betulkan angle dan anda boleh melakukan telesidang menggunakan aplikasi Zoom, Meet, Google Hangout dan sebagainya dengan selesa. Tak perlu letak botol air ke belakang peranti untuk melakukan pertemuan atas talian dengan lebih selesa. Jadi PKP ni, ini adalah peranti yang saya gunakan banyak kali untuk melakukan Zoom call ketika sedang redaksi aman, melakukannya secara atas talian. Banyak orang bercakap tentang skrin kecil pada bahagian hadapan ini. Menurut Samsung, ia akan memudahkan kita tengok notifikasi, dan satu lagi fungsi yang dicipta untuknya ialah jadikan sebagai viewfinder untuk ambil gambar. Ikhlas saya katakan, apa yang dikatakan oleh Samsung itu sebenarnya tak berapa accurate. Saya rasakan skrin 1.1 inci AMOLED yang digunakan pada bahagian luar ini terlalu kecil untuk menjadikannya praktikal. Jadi saya tak mengejutkan apabila terdapat beberapa pattern yang difailkan oleh pihak Samsung sendiri menunjukkan bahawa nanti kalau ada Z Flip 2, katakanlah ada, skrin lebih memanjang akan digunakan, jadi notifikasi lebih panjang boleh lihat bukan sekadar ikon, anda boleh lihat teks yang dihantar oleh kawan misalnya, dan juga untuk ambil gambar, tak ada rasa kekok kerana skrin terlalu kecil. Selanjutnya saya akan bercakap tentang kamera. Jadi kamera sebenarnya adalah sesuatu yang boleh dikatakan mengecewakan. Saya katakan mengecewakan kerana hanya sekadar 12 megapiksel. Anda ada mode wide angle dengan ultra wide angle. Kita tahu sekarang majoriti peranti-peranti mercu dan peranti yang dijual pada harga setanding dengan Galaxy Z Flip, kesemuanya dah ada telefoto. Tak ada telefoto 100 ke tak kisah, sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 kali zoom optical. Ini tak ada langsung. Jadi dari segi kemampuan fotografi, Galaxy Z Flip ini lebih menyerupai sebuah peranti mercu 2 tahun yang lalu. Jadi jika anda mementingkan kemampuan fotografi yang baik, mungkin ini peranti yang mungkin tidak boleh dimasukkan ke dalam senarai pendek anda. Satu lagi kekurangan yang ini yang paling saya rasakan kurang atau tidak boleh dimaafkan ialah skrin. Memang anda lihat sekarang dalam situasi dalam bilik seperti ini, skrin anda boleh lihat adalah terang, cantik dan hidup warnanya. Tapi bila saya keluar saja di bawah cahaya matahari, saya terus tak boleh nampak dengan jelas apa di atas skrin. Walaupun di bawah keluarga fluid AMOLED, sama seperti yang ada pada peranti AMOLED-AMOLED lain oleh Samsung, saya boleh katakan prestasi skrin pada Z Flip ini di bawah pencahayaan matahari yang sangat terang adalah sama seperti LCD. Dan ini amat mengecewakan bagi sebuah peranti mercu. Dan saya sebenarnya banyak di luar. Jadi setiap kali kalau nak guna telefon ni di luar, kena letak macam ni, tangan seperti ini untuk menghalang cahaya matahari, jadikannya kurang praktikal. Apa yang praktikal, apa yang saya suka kali ini yang membaiki masalah yang ada pada Galaxy Fold ialah saya tak rasa penat langsung untuk gunakan peranti ini sepanjang hari. Pada Galaxy Fold terlalu berat sampai saya malas nak gunakan peranti. Ini saya gunakan sepanjang masa tanpa henti dan tak pernah rasa penat, tak merasa kekok. Dan apabila masuk dalam poket, tak perlu risau akan tercalar seperti pada peranti-peranti lain. Jadi anda tak perlu langsung untuk membeli screen protector seperti peranti-peranti lain yang mungkin anda ada sekarang di tangan anda. Sekarang kita bercakap tentang bateri. Pasal bateri ialah benda yang saya rasa dalam top 3 fungsi yang perlu diambil berat oleh setiap pengguna apabila diorang nak pilih peranti mana nak beli. Dan duka cita saya katakan, dalam situasi yang paling baik sekalipun, saya dapat heavy usage, saya dapat penggunaan sekitar 10 jam, SOT 7 jam, ni heavy usage. Jadi apabila saya gunakan dalam keadaan biasa, SOT berkurangan sekitar 6 atau 5 jam dan peranti hanya boleh bertahan sehingga 13 jam sahaja. Jadi untuk sebuah peranti mercu tahun 2020, ini adalah sekadar sederhana dan bilopa jika saya boleh bandingkan dengan apa yang saya alami dengan Find X2 Pro, dengan iPhone, dengan Note 10 sendiri pun yang dah agak berusia, dan juga S20 Ultra itu sendiri. Dan menambahkan luka lagi ialah ia hanya menyokong pengecasan berwayar pada kelajuan 15W. Sekali lagi, kalau Note 10 Plus ini menyokong 45W, kita ada peranti-peranti Oppo lain sampai 65W pun ada. Jadi 15W ialah standard yang Apple sendiri tak gunakan pada peranti mercu mereka, tapi kenapa masih lagi disokong pada Z Flip yang dilancarkan pada tahun 2020 adalah sesuatu yang agak menghairankan datang pada Samsung yang dah lama tahu bahawa fast charging ialah sesuatu yang perlu. Kalau nak tengok positive side, ini adalah peranti yang paling compact dan paling kecil yang menyokong pengecasan nirwaya. Jadi pengecasan nirwaya yang disokong ialah format key. Jadi jika anda dah ada beberapa aksesori pengecasan nirwaya key, no problem, peranti ini boleh di-charge tanpa sebarang masalah. Jadi sebagai konklusi kepada ulasan ini, adakah sebuah Galaxy Z Flip berbaloi untuk miliki
pada harga RM5,888. Jawapannya banyak bergantung apa yang anda mahukan pada sebuah peranti. Macam saya sudah lama mahukan sebuah peranti yang compact, yang apabila saya lipat, skrin akan terpelihara daripada segala celah ataupun calar. Ianya juga adalah peranti yang pasti bila anda gunakan di luar, orang akan tengok. Ini adalah peranti yang kali pertama apabila saya gunakan di depan mak saya sendiri, dia cakap, wow, phone apa tu? Saya dah ulas peranti 7-8 tahun dekat Aman, tak pernah dia ada reaksi sebegitu apabila sebuah peranti moden boleh dilipat seperti sebuah peranti klasik. Dan jika anda mahukan menjadi seorang pengguna trendsetter, nak mencuba flip phone, jadi ini adalah phone yang paling mampu milik di pasaran sekarang kerana Galaxy Fold masih lagi dijual pada harga melangkaui RM8,000. Dan Huawei Mate XS yang dikeluarkan oleh Huawei itu juga dijual pada harga melangkaui RM10,000. Jadi ini adalah foldable phone yang paling mampu milik di pasaran sekarang. At the same time, saya harus akui ia masih lagi ada beberapa kekurangan, iaitu skrin yang seperti kita katakan tadi, dalam keadaan direct sunlight langsung tak nampak. Prestasi bateri yang below par jika dibandingkan dengan peranti mercu yang lain, dan paling kurang boleh dimaafkan ialah kamera yang setakat ultra wide dan wide angle saja dengan prestasi yang juga sekadar sederhana. Tapi jika anda mahukan peranti yang boleh dilipat, membuatkan anda kelihatan cool, orang kata to use the best technology yang ada di pasaran sekarang, ini adalah peranti yang saya rasakan akan check all the right boxes untuk anda. Dan saya sarankan jika itu adalah sesuatu yang anda inginkan pada sesebuah peranti. Jadi ini sahaja ulasan saya untuk hari ini. Untuk lagi banyak ulasan seperti ini, sila teruskan melayari channel Amans. Jangan lupa subscribe dan jumpa anda di segmen ulasan seterusnya di waktu hadapan. Saya Faisal Rudin. Bye-bye.